hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa ashariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'u minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkorban.